buatlah sisin dari tepung. Sekarang bahan-bahannya ada air, mangkok, ini nih ada tepung apa? Sebentar teman-teman. Tapioka, tepung beras sama tepung terigu. Garam, terus ada minyak goreng, glitter, terus ada glitter, pewarna, pewarnanya ada apa aja tuh warnanya? Ada warna kuning, biru, glitter kuning, glitter biru, glitter warna merah, apa? Warna merah cabai, ungu, sama ini. Glitter ungu. Jangan lupa. Jangan lupa siapin mangkok. Mangkoknya ya sama sendok. Oke. Oke, sekarang kita mulai gimana sih cara membuat plastisinnya? Tepung-tepungnya masing-masing 3 sendok makan. Mulai dari tepung apa dulu? Tapioka boleh. Tepung beras dulu ya. Boleh. Nah, boleh. Mangkoknya dideketin loh, jangan jauh-jauh, nanti tumpah. Ya, terus langkah selanjutnya masukkan garam. Pelan-pelan. Garamnya itu setengah sendok teh. Oke. Garam itu coba dirasakan asin. Iya, langsung percaya. Oke. Terus sekarang masukkan minyak 1 sendok makan. Dituang aja di sendoknya. Awas hati-hati. Berduduk aja duduk. Awas hati-hati. Nah, dituang di atasnya situ. Seiza nanti dulu. Dah, langsung tuang. Ya, terus diaduk-aduk. Pelan-pelan ya, sambil ditambahkan sedikit-sedikit air. Oke, berhenti dulu deh. Kita tuangkan air deh. Aku mau buat bumbu. Boleh, segini aja. Segini. Dah, diaduk. Sambil dipegangin mangkoknya biar itu. Nah. Mulai muntah. Kita tambahin lagi. Air lagi ya yang belum kena. Oke. Nah, aduk lagi. A few minutes later. Nah, itu udah mulai tercampur. Sekarang diuleni pakai tangan. Nah, itu udah mulai udah nggak lengket kan, karena yang bikin nggak lengket tadi minyak. Jadi kalau masih lengket, kalian harus menambahkan minyak lagi supaya nggak lengket. Makasih ganteng. Sebentar ini loh. Ah, kamu ternyata mainin game.
glitter biru, glitter kuning sama pewarna makanan kuning sama biru kan? Ya kan? Ketahuan. Karena warnanya ada 4, glitternya 4, kita bagi menjadi 4. Ya, bagi menjadi 4 bagian. Kontan ya, Mas. Kayak selang yang kering. Sini aku bagi dulu. Satu sudah aku bagi. Dua, nyuncup. Tiga. Aduh, nempel. Satu lagi. Empat. Yang sama besar baginya. Sama banyak. Oke, ini udah jadi 4 bagian sama besar. Terus sekarang saatnya mewarnai. Oke, langkah pertama gimana mewarnai, Mas? Kita lubangi. Ini udah aku buka ini pewarnanya. Aduh, susah. Nanti deh sebentar dulu. Oh, terus tuang di dalam lubang. Tes, masukin ini glitter ya. Udah, ayo kita tutup lagi ya. Terus diratakan, diratakan warnanya supaya kelihatan warnanya. Ayo, slime. Aku suka slime. Oke, sekarang terakhir warna kuning, glitter kuning. Ayo, dibolongin dulu. Sudah dibolongin, oh, udah. Kasih warna kuning. Glitter dulu. Dua tetes aja. Kuningnya. Itu kuningnya masih ada kan yang jatuh-jatuh? Masih. Ya udah dikasih yang jatuh. Gak apa-apa, bisa. Dua tetes ya, Dek. Udah dituangin. Kita tutup. Udah, ada 4 warna, coba lihat. Ada apa aja? Udah selesai. Ditaruh. Kuning. Taruh di tempatnya. Ada kuning. Biru, ungu, sama pink. Merah. Ya, merah muda itu. Pink. Oke. Merah muda, pink muda. Pink, biru, ungu, sama kuning. Nah, sekarang selanjutnya membuat kreasi di buku gambar pakai plastisin. Oke, bikin kreasinya. Mau bikin apa? Bentuk apa? Aku mau bikin itu dulu deh. Aku mau bikin oyang. Aku mau bikin sesuatu pakai warna kuning sama warna merah ungu. Thank you.
jadi semuanya. Wow, sekarang Mas Wahyu dulu jelasin. Ini gambar apa? Ini namanya gambar motor Vespa. Motor ini Vespa. Ini tempat meletakkan barang-barangnya. Terus? Kalau ini dua kursinya. Terus? Ini kantong. Lalu ini buat nyetirnya. Ini kaca spion. Setelah itu ada ini penahan. Sama roda dua, mesin. Terus yang di atas? Pijakan kaki. Matahari, awan, sama asap. Asap dari motornya. Asap dari motor di situ. Wow, hebat. Karena jadi warna-warni. Sekarang Seiza, waduh, ini gambar apa Seiza? Seiza bikin apa? Gila, love fun. Love panda. Ya. Gua terus garisan ini. Ya. Rumput. Ya. Selain terus. Ya, terus gimana lagi apa lagi tadi? Kawan-kawan. Terus? Udah. Jadi bentuknya bulat-bulat gitu. Pak, oh buat nyimpan barang-barang bawaan. Ya udah. Keren ya bikinan kalian ya, hebat. Jadi berkreasi pakai apa tadi, bikin apa? Plastisin dari teh. Teman-teman. Ya, itu Dede. Dede gambarnya aneh kayak gua. Terus aku sih bikin motor yang bagus. Tapi kalau lucu juga kayak teman-teman yang coba buat di rumah ya. Buat apa tadi? Ini plastisin sama karya-karyanya yang kayak ini. Share, jangan lupa. Oh ya. Dadah teman-teman.